ini memiliki sakit pinggang, jadi beliau ada وإنه وجب لمن يتبصر بحقائق الأمور ولا يتوقف عند صورها أن يكون في حسن الاتباع لسير هؤلاء بعد زيارتهم ومحبتهم. ونذكر أمرا جليلا كان في جده الشيخ أبو بكر بن سالم الذي كان يجلس ب15 سنة جلوس التشهد للصلاة. كما تعلمون إنه جلوس متعب وليس فيه راحة أبدا. فقيل له في ذلك فقال هذه جسد العبد بين سنين. Kami mengharapkan bahwasanya antum yang hadir di sini, beliau ini semenjak tadi mengatakan kepada saya waktu di Bigor di Glogong, beliau ini memiliki sakit pinggang, jadi beliau ini tidak bisa tahan lama-lama untuk berdiri, jadi beliau minta izin untuk duduk. Jadi kata beliau, kami berharap bahwasanya antum, wahai para muhibbin, antum para berziarah, jangan antum berhenti sampai di batas surah, hanya sisi akhir saja. Tetapi antum harus dapat bisa mengambil makna atau faedah yang terkandung di dalam ziarah ini, sehingga ketika antum selesai berziarah, diharapkan antum dapat mengikuti mereka, dapat menghidupkan sirah mereka, dapat mengajarkan ajaran mereka, sehingga ini akan memberikan efek yang positif di dalam kehidupan antum. Jadi tujuan utama daripada kita berziarah kepada makam wali, bagaimana kita dapat mengaplikasikan daripada sirah mereka, akhlak mereka dalam kehidupan yang nyata.